Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil analisa studio di kawasan Kelurahan Alalak Utara. Perkenalkan, nama saya Nasaruddin dengan NPM 21352011006. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kebijakan. Di kedua visi, RPJP dan RPJMD mempunyai tujuan yang sama, yaitu membuat kota Banjarmasin maju dengan mewujudkannya sumber daya manusia yang berkualitas untuk menjadikan kota Banjarmasin menjadi kota yang maju, nyaman, dan berkualitas. Izin melanjutkan, perkenalkan nama saya Muhammad Husaini Hidayatullah. Saya ber-NPM 21352011035. Di sini saya menjelaskan tentang analisis kedudukan dan peran delineasi kawasan di wilayah. Dalam Perda nomor 5 tahun 2013 tentang RTRW Kota Banjarmasin tahun 2013 sampai 2032 bab 3 tentang rencana struktur ruang wilayah kota bagian kedua membahas sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan. Kota menyebutkan lokasi pusat-pusat lingkungan ataupun bisa juga disebut PL terdapat di Kelurahan Alalak Utara. Kemudian dalam Perda nomor 6 tahun 2021 tentang RTRW Kota Banjarmasin tahun 2021 sampai 2041 menyebutkan PPL HKSN yang terdapat di Kelurahan Alalak Utara. Kedudukan Alalak Utara sebagai pusat pelayanan lingkungan ini ditandai dengan adanya fasilitas-fasilitas pelayanan seperti kantor Kelurahan Alalak Utara, kantor Banjarmasin Utara, sekolah-sekolahan dan PPL lainnya yang terdapat di Kelurahan Alalak Utara. Izin melanjutkan, saya King Lo Pramana dengan NPM 21352011003 mengenai analisis fisik dasar di Kelurahan Alalak Utara. Kelurahan Alalak Utara adalah salah satu kelurahan yang berada di Banjarmasin Utara yang letaknya termasuk di daerah aliran sungai. Dan secara umum wilayahnya berupa kawasan rawa dan sungai yang merupakan dataran rendah yakni 0,16 meter di bawah permukaan laut dengan tingkat kemiringan lereng 0-2%. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya menyebutkan bahwa kemiringan lereng 0-8% termasuk datar. Kemudian lanjut ke jenis tanah. Jenis tanah yang berada di Kelurahan Alalak Utara adalah aluvial. Tanah aluvial merupakan tanah yang dibentuk dari lumpur sungai yang mengendap di dataran rendah yang memiliki sifat tanah yang subur dan cocok untuk lahan pertanian dan persawahan. Kemudian lanjut ke kerawanan bencana. Kelurahan Alalak Utara rawan terjadi bencana kebakaran beruntun karena permukiman penduduk yang padat. Untuk permasalahan kebakaran, di sana terdapat 5 BPK yang dapat menjangkau ke tempat kebakaran. Kemudian lanjut ke analisis hidrologi di Kelurahan Alalak Utara. Termasuk salah satu kelurahan yang berada di Kota Banjarmasin yang sering disebut sebagai Kota Seribu Sungai karena terdapat banyak sungai baik yang lebar maupun ke sungai-sungai kecil. Masyarakat masih banyak yang memanfaatkan air sungai untuk keperluan hidup sehari-hari baik sebagai sarana transportasi, keperluan memasak, mandi, mencuci, bahkan membuang hajat. Sungai-sungai yang terdapat di Kelurahan Alalak Utara adalah Sungai Barito, Sungai Daud, Sungai Sakabalan Pasai, Sungai Awang. Izin melanjutkan, nama saya Ahmad Ramadhani dengan NPM 23152011026 tentang analisis guna lahan makro di Kelurahan Alalak Utara. Guna lahan di Kelurahan Alalak Utara sebagian besar digunakan sebagai pemukiman dengan presentasi 51% dan yang paling sedikit digunakan sebagai RTH dan pertahanan serta keamanan. Izin melanjutkan, saya Nur Solia Zahra dengan NPM 21352011001019. Izin melanjutkan untuk analisis pemanfaatan lahan, untuk KDB itu tertinggi di angka 90% sampai 100% terdapat pada RT 27 dan 28. Kemudian untuk analisis KDH, daerah tertinggi dengan presentasi 80% sampai 90% terdapat pada RT 14, 15, dan juga 16. Izin melanjutkan, saya Raihana dengan MPM 21352011001033.
analisis sosial kependudukan. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah tergantung dari PDRB daerah-daerah tersebut. Dalam kurun waktu 2017 sampai 2021, kondisi perekonomian Kota Banjarmasin menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Laju pertumbuhan PDRB Kota Banjarmasin periode tersebut mengalami peningkatan secara perlahan-lahan. Walaupun di tahun 2021 pertumbuhannya mengalami sedikit penurunan dari tahun 2019. Berdasarkan SNI, kepadatan penduduk di Kelurahan Alalak Utara diklasifikasikan sebagai kawasan dengan kepadatan penduduk rendah karena kurang dari 150 jiwa per hektar, yakni berjumlah 147 jiwa per hektar, mendekati klasifikasi kepadatan penduduk sedang dan disarankan untuk pusat kegiatan kota dan kawasan tertentu. Izin melanjutkan mengenai analisis sarana. Berdasarkan penduduk pendukung, menurut SNI nomor 03/17/33 tahun 2004, Alalak Utara memerlukan sarana pendidikan untuk ditambah di bagian TK sebanyak 14, SD sebanyak 5 unit, dan SLTA sebanyak 1 unit. Dan sarana kesehatan memerlukan 8 poliklinik, serta penambahan 71 musola untuk sarana peribadatan. Dan untuk sarana perdagangan dan jasa sudah memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Izin melanjutkan untuk analisis prasarana. Yang pertama, jaringan listrik ditinjau dari kebijakan SNI 03/17/33 tahun 2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkantoran. Kemudian untuk keadaan di lapangan di Kelurahan Alalak Utara dari RT 01 sampai dengan RT 43 sudah teraliri listrik dengan baik. Kemudian untuk analisanya, sesuai dengan kebijakan bahwa setiap lingkungan perumahan harus mendapatkan daya listrik dari PLN atau dari sumber lainnya. Untuk di Kelurahan Alalak Utara sudah tersalurkan setiap RT-nya sehingga jaringan listrik sudah terpenuhi. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Alalak Utara sudah teraliri aliran listrik dengan baik dan sudah sesuai dengan kebijakan yang ada. Kemudian untuk analisis jaringan jalan, berdasarkan peraturan SNI 03/17/33/2004 yang sudah disebutkan pada bab 2 lingkungan perumahan bahwa harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan yang berfungsi sebagai akses penyelamatan dalam keadaan darurat. Di Kelurahan Alalak Utara sendiri memiliki jalan arteri primer yaitu Jalan Brigjen Hasan Basri dan jalan sekunder di Jalan HKSN. Kondisi jalan cukup baik untuk Jalan Brigjen Hasan Basri dan Jalan HKSN. Namun terdapat juga jalan-jalan yang memiliki kondisi kurang baik, yaitu Jalan Cor yang terdapat di Jalan RT 02. Kemudian untuk analisa jaringan air bersih, berdasarkan Permendagri nomor 27 tahun 2015, pemerintah wajib melakukan pemenuhan pelayanan air perpipaan di perkotaan sebesar 80% dan 68% di pedesaan. Kebutuhan air existing dari jumlah penduduk setiap tahunnya di Kelurahan Alalak Utara tahun 2016 sebesar 48.882 liter per hari, tahun 2017 sebesar 50.486 liter per hari, tahun 2018 sebesar 52.100 liter per hari, tahun 2019 sebesar 53.692 liter per hari, dan tahun 2020 sebesar 43.244 liter per hari. Kemudian untuk analisa jaringan persampahan, sesuai dengan kebijakan SNI 03/17/33 tahun 2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, bahwa keadaan di lapangan dan dari hasil wawancara dengan masyarakat, sebagian masyarakat ada yang membuang sampah pribadi ke TPS secara langsung, namun ada juga yang memakai jasa angkut sampah. Setelah itu kita melakukan analisa bahwa pemerintah Kelurahan Alalak Utara diharapkan dapat menghimbau dan mengajak masyarakat agar tertib membuang sampah ke tempatnya dan melarang membuang sampah ke sungai. Pemerintah Kelurahan Alalak Utara juga dapat menambahkan larangan menggunakan plastik berlebihan dan dapat menggunakan kemasan ataupun bahan yang dapat didaur ulang ataupun reusable. Untuk kesimpulannya, kesimpulan yang didapatkan ialah bahwa kejadian di lapangan belum sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang sudah ada. Analisis risiko bencana. Bencana yang ada di kawasan Alalak Utara berdasarkan data BPDP, terdapat kawasan rawan kebakaran yang berada di beberapa RT, yaitu di RT 1 sampai 11,
dikarenakan rata-rata rumah di sana berdempetan sesuai dengan keadaan existing saat kami melakukan survei, hingga kalau terjadi bencana kebakaran maka api akan cepat menyebar. Karena kebanyakan di setiap rumah yang terdapat di kawasan rawan bencana kebakaran ataupun semua rumah yang ada di Alalak Utara tidak mempunyai alat pemadam api rumah atau APAR, karena APAR sangat berguna untuk memadamkan api terutama pada menit-menit awal kebakaran dan saat kebaran api masih terkontrol atau 3 menit pertama, sehingga kebakaran besar dapat dicegah dan tidak membahayakan jiwa dan aset milik Anda. Dan hydrant, guna hydrant jalan biasanya digunakan oleh mobil pemadam kebakaran untuk mengambil air jika kekurangan dalam tangki mobil. Jadi, hydrant pilar ini diletakkan di sepanjang jalan akses mobil pemadam kebakaran untuk menentukan kebutuhan pasukan air kebakaran. Izin melanjutkan, perkenalkan nama saya Tazkia Fakhriati dengan NPM 2135-20111-0021. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT dari kebijakan. Analisis SWOT kebijakan ada strength, yakni mengembangkan sistem-sistem pusat perkotaan nasional yang meliputi Kota Banjarmasin sesuai dengan RTRW kota dan RTRW provinsi. Kemudian ada weakness dari analisis kebijakan, yakni perencanaan pembangunan tidak tepat sasaran. Kemudian, opportunity, sumber daya manusia di Indonesia sangatlah besar, sehingga mendukung keberhasilan pembangunan. Kemudian, ada threat, tidaklah mudah bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan dengan keadaan yang beraneka ragam. Kemudian, ada analisis SWOT dari analisis fisik dasar. Strength dari analisis fisik dasar, yakni memiliki Sungai Barito yang mana dimanfaatkan oleh warga lokal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian weakness dari fisik dasar, yakni sungainya kotor karena banyak didapati sampah. Opportunity dari analisis fisik dasar, yakni Sungai Barito menjadi jalur transportasi industri dan jalur penyeberangan feri yang menghubungkan antara Alalak Utara dan Barito Kuala. Kemudian ada threat dari analisis fisik dasar, yakni sungainya kotor karena banyak didapati sampah yang larut dari luar kawasan. Kemudian ada analisis SWOT dari guna lahan. Strength dari analisis SWOT guna lahan, yakni lahan digunakan untuk permukiman dan perdagangan jasa, sehingga di Alalak Utara merupakan kawasan yang berdominan permukiman. Kemudian di Alalak Utara terdapat penggunaan lahannya untuk digunakan sebagai perdagangan jasa, karena di Kelurahan Alalak Utara terdapat jalan arteri. Weakness dari analisis guna lahan, yakni lahan yang dipergunakan untuk permukiman masih belum memenuhi standar untuk RTH di kawasan kavling per rumahnya. Kemudian opportunity dari analisis guna lahan. Peluang penggunaan lahan di Alalak Utara yang belum terbangun dapat digunakan sebagai kawasan RTH, karena padatnya penduduk juga memerlukan kawasan RTH yang cukup. Kemudian juga dapat digunakan sebagai kawasan perdagangan dan jasa. Adapun threat dari analisis ini, yakni kepadatan penggunaan lahan pada Alalak Utara mungkin akan berdampak pada kurangnya lahan parkir, ataupun dapat menyita jalan sebagai lahan parkir yang bukan merupakan lahan untuk memarkirkan suatu kendaraan. Next, ada analisis dari kependudukan. Strength dari analisis kependudukan, yakni tingkat kepadatan tergolong tinggi dari kelurahan lainnya yang berada di Banjarmasin Utara. Kemudian, weakness dari analisis ini, jumlah penduduk terus-menerus menurun berdasarkan proyeksi penduduk. Adapun opportunity dari analisis kependudukan ini, yakni dapat memanfaatkan pertambahan jumlah penduduk untuk memaksimalkan potensi bonus demografi melalui peningkatan SDM.
Threats dari analisis kependudukan adalah pemerintah mengalami kesulitan dalam menjamin terpenuhnya kebutuhan hidup masyarakat. Next, ada analisis SWOT dari sarana-prasarana. Strength dari analisis ini, yakni terdapat kantor kecamatan. Kemudian juga memiliki RSUD Dr. Haji Muhammad Ansari Soleh yang berkedudukan di kelas B, yang mana mencakup provinsi. Kemudian, weakness dari analisis sarana-prasarana masih kurang untuk memenuhi kebutuhan penduduk pendukung. Adapun opportunity dari analisis sarana-prasarana, yakni jalan utamanya berfungsi sebagai jalan arteri primer. Adapun threats dari analisis ini, karena limbah rumah sakit. Adapun strength dari analisis ini, yakni lembaga pemerintahan Kelurahan Alalak Utara masih aktif. Weakness dari analisis ini, diperlukan adanya penyelenggaraan pemerintah yang transparan dalam hal sosialisasi kepada masyarakat. Opportunity dari analisis kelembagaan, yakni meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan. Threats dari analisis ini, ketidakberdayaan masyarakat menyelesaikan problem sosial, politik, dan ekonominya sendiri karena rancunya struktur dan mandulnya fungsi-fungsi kelembagaan desa. Kemudian ada analisis SWOT dari analisis kebencanaan. Strength dari analisis ini, yakni masih ada daerah resapan serta drainase yang dapat menanggulangi banjir. Permukiman yang berdempetan bisa menyebabkan kebakaran beruntun. Opportunity dari analisis kebencanaan, yakni meningkatnya kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut tentang bahaya bencana. Threat dari analisis ini, ancaman yang terjadi di Alalak Utara setelah terjadinya kebakaran ialah mengalami kerugian secara material maupun non-material. Di sini kami memberikan 8 rekomendasi untuk Kelurahan Alalak Utara yang bertemakan Kota Hijau. Rekomendasi pertama yaitu Grand Planning and Design, perencanaan dan perancangan yang sensitif terhadap agenda hijau. Yang kedua, Grand Open Space, perwujudan kualitas, kuantitas, dan jejaring RTH perkotaan. Yang ketiga, Grand Wash, penerapan prinsip 3R, yaitu mengurangi sampah atau limbah, mengembangkan proses daur ulang, dan meningkatkan nilai tambah. Yang keempat, Grand Transportation, yaitu pengembangan sistem transportasi yang berkelanjutan, misalnya transportasi publik, jalur sepeda, dan sebagainya. Yang kelima, Grand Water, peningkatan efisiensi, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber daya air. Yang keenam, Grand Energy, pemanfaatan sumber energi yang efisien dan ramah lingkungan. Yang ketujuh, Green Building, penerapan bangunan ramah lingkungan, yaitu hemat air, energi, struktur, dan sebagainya. Yang terakhir, Grand Community, peningkatan kepekaan, kepedulian, dan peran serta ikut masyarakat dalam pengembangan atribut-atribut Kota Hijau. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan rekomendasi tersebut, yang pertama, Grand Planning and Design, upayanya dengan peningkatan kualitas perencanaan dan perancangan kota yang mengadopsi prinsip konsep pembangunan kota berkelanjutan. Selanjutnya, Grand Open Space, dengan cara peningkatan mutu kualitas maupun kuantitas ruang terbuka hijau. Nah, selanjutnya, Grand Wash, dengan mengganti tipe TPS menjadi TPS 3R. Selanjutnya, Grand Transportation, dengan cara mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mulai menggunakan transportasi umum. Yang kelima, Grand Water, dengan memaksimalkan penyerapan air, mengurangi limpasan air, dan mengefisiensi pemakaian air. Yang keenam, Grand Energy, dengan cara penerapan lampu jalan bertenaga surya di setiap jalan.
Yang ketujuh, ground building dengan cara penerapan penanaman satu pohon di setiap rumah agar bisa mendukung kawasan yang ramah lingkungan.